Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim. Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sabarka wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, tuan pengerusi masjid Al-Alawiyah. Nama macam nama sekolah saya dulu, Alawiyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua dan kuasa tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama. Tuan-tuan, tuan-puan, ibu ayah dan anak-anak pelajar yang saya bawa daripada Kedah ni, baru balik cuti raya. Bila cuti raya ni bukan boleh lama-lama kat rumah. Bila lama kat rumah, dia kira tak mau main madrasah ni. Kata, jom kita pergi Melaka dulu. Tu yang okey tu, semangat sikit tu. Tu buat pergi Melaka tadi, jalan kat zoo. Pergi tengok adik-beradik kat zoo tu. Kan? Malam ni main kuliah, Salih Ismail Ahmad, esok ada program lagi. Esok ada pergi tempat madrasah yang saya bangunkan dekat Tanjung Minyak tu. Saya buat madrasah satu kat situ, insyaAllah. Esok nak pergi solat ajak kat situ. Kemudian, batu malam esok ada ceramah di Selangor. Dia ikut sekali kat sana. Sambil pergi melawat Petrosain, semua lah, dia punya program. Kita doa-doa lah bagi anak-anak kita ni. Ni batch yang keempat kita ni. Ni baru masuk je tahun ni. Mudah-mudahan jadi yang alim ulama' satu hari nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Izinkan saya berpantun. Orang Melaka dia suka pantun. Salihalah saya Muhammad. Bismillah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Si bunga seroja, si bunga cempaka, dipakai oleh anak dara jelita. Siapa tak kenal negeri Melaka? Negeri bersejarah di Malaysia tercinta. Boleh, boleh. Itu ada lagi? Ada lagi. Satu lagi. Kapal dagang dari seberang. Ini standard. Yang ni kalau tak baca pantun ni, tak jadi orang Melaka. Kapal dagang dari seberang. Penuh muatan kayu. Kayu. Empat tak tahu. Astagfirullahaladzim. Kena lucut jawatan jadi apa orang. Orang Melaka ni. Kapal dagang dari seberang. Betul? Penuh muatan kayu meranti. Dari jauh kami datang. Yang pasti orang Melaka ramai yang menanti. Amin. Boleh, boleh lagi? Dua, tiga kucing berlari. Semua kucing penat. Habis, settle. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Kita nak bincang tentang Padang Mahsyar. Keadaan dan waktu yang kita semua akan berada nanti. Satu tempat yang tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang Allahumma Sayyid Syamad, yang kita semua pasti akan sampai dekat sana. Tak ada siapa pun yang akan terkecuali daripada berada di Padang Mahsyar. Baru ni, Hari Arafah. Hari Arafah merupakan salah satu daripada perhimpunan umat Islam seluruh dunia. Kita ada beberapa jenis perhimpunan. Nombor satu, perhimpunan harian. Perhimpunan harian dekat mana perhimpunan harian ni? Di Masjid Lima Kali Sari. Sunat Sallallahu alaihi Muhammad muakkad, sangat-sangat dituntut kepada orang-orang lelaki-lelaki untuk pergi sembahyang di masjid sehari lima kali.
orang perempuan afdal dekat rumah. Kemudian seminggu perhimpunan mingguan. Perhimpunan mingguan hari Jumaat, solat Jumaat secara berjemaah. Hari itu berhimpun orang lelaki-lelaki, bukan sunat lagi dah, wajib pi. Wajib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak pi berdosa, saja tak mau pi berdosa, kena pi. Orang perempuan tak diwajibkan, bahkan dapat pahala sunat kalau boleh pi sembahyang berjemaah dekat masjid dengan khutbah. Sallallahu alaihi wasallam. Himpunan, perhimpunan yang ketiga, himpunan 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali, namanya perhimpunan pada hari raya Aidilfitri. Sunat kepada orang lelaki-lelaki, orang perempuan juga, orang tua, orang muda, tak kira siapa, berhimpun ramai-ramai di masjid ataupun di kawasan lapang berdekatan dengan masjid di tempat dia untuk sambut hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Setahun sekali, perhimpunan seluruh umat Islam di seluruh dunia berhimpun di satu tempatnya. Nama dia Padang Arafah. Berhimpun semua. Semua pakai pakaian putih sama je untuk orang lelaki-lelaki. Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin, dia tua, dia muda. Semua orang pakai pakaian yang sama, pakaian ihram, duduk di satu padang yang sangat luas. Nama dia Padang Arafah. Tuan-tuan, dan nanti subhanallah, pakat-pakat bangkit pula akan berhimpun di satu perhimpunan yang maha besar, yang sangat besar. Sedialah semua perhimpunan waktu tu bukan orang kampung tu, bukan orang negara tu, bukan orang di dunia ni, bahkan orang yang duduk tang mana ada yang nama makhluk Allah di seluruh alam ni akan berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar. Hasyara berhimpun, mahsyar tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Tempat tu seluruh orang, kaya miskin, tua muda, di bumi, di langit pertama 2 3 4 5 6 7 semua akan berhimpun di satu tempat, termasuk binatang-binatang jua. Bukan sekadar itu, yang akan berhimpun juga namanya para jin yang akan berhimpun duduk di padang mahsyar tersebut. Betapa sesaknya keadaan di padang mahsyar tersebut, kita akan semua ramai-ramai bangkit duduk. Allah cerita keadaan bangkit pada waktu itu macam mana. Lepas seluruh alam dah hancur, habis, berlaku kiamat. Habis kiamat ni tempoh berapa lama, wallahu alam. Kemudian Allah buat apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah gulung seluruh alam ni. Yang berbaki ni, yang ada ni, selepas goncangan kiamat tu, hancur seluruh alam tu, Allah gulung seluruh alam ni, digulung, dihampar, digulung, dihampar, digulung, dihampar 3 kali. Macam gulungan, macam hampak kertas tu, macam hampak kertas tu. Dia bisa salam gambar. Kemudian bila dah pada gulungan, pada hamparan yang ketiga tu dibiarkan, turun salam ala sayyidina Muhammad hujan daripada langit, daripada bawah arasy salam ala sayyidina Muhammad, yang menenggelamkan padang tersebut sekira-kira 40 hari. 40 hari. Dengan kedalaman 12 hasta. Ini satu hasta ni. 12 hasta. Tinggi ni apa nak? Lebih kurang lah. Dalam tu. Kita yang tinggal ni tulang sulbi je ni. Tinggal tulang ni. Salam Allah Sayyid Muhammad. Tinggal tulang sulbi ni. Tulang paling hujung daripada kita punya tulang, tulang belakang tu yang paling hujung sekali tu. Tinggal yang tu je kita ni. Semua tinggal yang tu je. Tumbuh balik daging, tumbuh balik tulang, memanjang, memanjang, memanjang. Daging kita tumbuh, balut balik tulang-tulang tersebut. Urat-urat kita memanjang, balut balik dengan kulit-kulit. Kita tumbuh jadi macam mana keadaan kita sekarang ni tanpa roh. Tanpa roh. Kemudian Allah hidupkan kembali para malaikat. Antara yang terawal dihidupkan ialah malaikat Israfil. Dibagi balik Allahumma salli ala Muhammad, trompet dia tu, dia panggil sangkakala tu, bagi balik ke dia, letak balik kat mulut dia. Allah ambil roh-roh kita yang duduk pada simpanan Allah, ambil balik roh-roh kita, masukkan ke dalam trompet malaikat Israfil tu, duduk bersusun dekat dalam tu. Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW tanya
Tahu tak betapa besarnya? Besar mana tu? Dia punya trompet malaikat Israfil tu? Besar dia tuan-tuan, seluas langit dan bumi. Luas dia tu seluas langit dan bumi. Selain Allah SWT. Bumi, langit tu, 7 lapis tu. Setiap lapis langit tu 100 tahun perjalanan. Ya kan? Setahu tu 100 tahun perjalanan. Nabi gambarkan duduk di antara dua langit ni, orang yang duduk langit di atas dengan langit di bawah ni, satu lapis langit tu macam mana kita tengok bintang kat ufuk tu, macam itulah. Sangat jauh. 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi, seluruhnya ni, itulah keluasan trompet malaikat Israfil tu. Sebab tu dengan satu tiupan saja hancur seluruh alam. Roh kita masuk disusun balik kat alam tu, Allah perintah dekat malaikat Israfil, tiup. Tiup sangkakala yang ketiga. Sangkakala pertama, sangkakala dia panggil nahfatul fazak, tiupan yang menakutkan. Bunyi tu bunyi goncangan, bunyi tiupan yang sangat menakutkan, tapi belum kiamat yang pertama. Yang kedua, tiupan yang mematikan. Tiupan yang menghancurkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tiupan yang menghidupkan semula. Keluar roh kita dalam daripada trompet tu macam mana lebah yang keluar daripada sarang dia. Wah, terbang penuh. Ada dua bentuk. Yang pertama bercahaya, itu rohnya orang mukmin. Yang kedua hitam, itu rohnya sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafir. Lalu dia masuk balik, dia cari jasad-jasad tadi ni duduk dalam tanah masing-masing ni, dalam tanah. Kat mana tempat-tempat dia mati tu, duduklah. Roh tu masuk balik dalam tanah, cari dekat mana jasad dia ada, lalu dia masuk ikut dalam hidung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ikut hidung dan dia menjalar balik dalam tubuh macam Nabi gambarkan seperti racun sengatan binatang berbisa. So, dia menjalar balik dalam tubuh. Kemudian dengan perintah daripada Allah, dia hidup. Bila hidup-hidup ni bangun. Bangun-bangun ni terbuka tanah. Tanah ni terbuka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila terbuka saja tanah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun keluar daripada kubur dalam keadaan macam-macam keadaan. Semua masing-masing ni terpinga-pinga ni. Ni hari apa ni? Hari ni apa? Hari ni hari apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah cerita waktu tu, dia akan diperlihatkan tentang apa yang pernah dia lakukan pada ketika dahulu. Dan waktu tu Allah cerita hati manusia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Takut sangat-sangat. Tak tahu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu apa yang akan berlaku lepas pada ni. Ini macam kita main malam ni dia panggil ilmu. Ilmu ni ada tiga tahapan. Yang pertama dia panggil salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ni dia ada tiga tahap. Yang pertama dia panggil ilmul yaqin. Yakin atas ilmu je. Macam kita dengar pada ni. Oh, cerita padang mahsyar. Oh, cerita dahsyatnya padang mahsyar. Hang tahu mana ustaz semalam cerita ilmu? Hang percaya ke? Dah, takkan ustaz nak bohong kot. Bukan cerita bohong. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi. Maksudnya, ustaz tu menyampaikan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran. Apa yang Nabi SAW cerita tadi. Percaya tak? Percaya. Dia panggil ilmu yakin. Nampak tak lagi? Tak. Pernah rasa tak? Dah. Ilmu yakin. Peringkat pertama. Mai peringkat kedua, dia panggil ainul yakin. Ainul yakin ni macam mana? Nampak dah. Pernah tengok dah. Keyakinan atas melihat tu lagi tinggi daripada yang mendengar. Macam orang cerita, oh tadi ada aksiden, subhanallah, dahsyatnya aksiden tu. Ustaz Jemat, hantar mana? Ada orang tu cerita kat aku. Ha. Dia dapat mana tu? Dia panggil ilmul yakin. Percaya tak? Percaya, takkan dia tak bohong, dia nampak, dia kata. Dia tanya pula orang nampak tu, betul ke hang nampak aksiden? Betul, aku nampak, dahsyat sungguh. Yang ni keyakinan lagi tinggi lagi. Pasal apa? Dia nampak.
Faham tak ni? Saya semua. Mai peringkat ketiga dia panggil haqqul yaqin. Apa haqqul yaqin ni? Orang yang dah rasa benda tersebut. Dia dah rasa ada benda tersebut. Dia duduk dah tempat tersebut. Dia panggil tu keyakinan yang sebenar-benar dia. Ada tak orang duk, ada tak orang cerita, ada tak orang yang telah merasakan ainul yaqin pada alam barzakh? Tak ada. Tak ada, mana ada orang nak cerita kat kita. Tapi ada tak orang yang dah haqqul yaqin dalam alam barzakh? Ada. Siapa yang dah mati dah? Dia mati dah, dia tidak rasa dah alam barzakh tu macam mana. Kita yang dengar alam barzakh ni duk tak duk peringkat mana? Faham tak faham saya tanya soalan tu? Kita duduk dekat mana? Ilmu yakin lah. Sebab tak pernah tahu ni. Orang yang duduk dalam tu, haqqul yakin. Kita lah ni cerita tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada mahsyar ni, takat kita ni, dia panggil ilmu yakin ya. Tak ada orang pernah tengok. Kecuali Nabi SAW, Allah perlihatkan tentang keadaan di hari akhirat. Allah ceritakan, tunjukkan dekat Nabi SAW tentang syurga neraka. Nabi SAW pernah tengok. Kita tak pernah. Takat kita ni ilmu yakin. Tapi percaya dah. Wajib percaya. Pasal dalil-dalil dia. Dalil-dalil yang mutawatir. Dalil yang sungguh-sungguh tinggi. Kuat. Allah cerita dalam Quran. Macam mana keadaan kita bangkit daripada mahsyar ni? Allahumma salli ala sayyidina. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yahsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Apa dia tuan-tuan? Manusia nanti akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam yang pertamanya tak ada alas kaki. Tak ada pakai kasut. Bangkit duduk kasut tak pakai, tak apa lagi lah kot. Tak ada kasut Ustaz, tak ada apa, biasa lah Ustaz. Saya main masjid selalu balik kasut tak ada. Pasal apa? Pasal kawan curi. Kan? Ustaz-ustaz duk pergi ceramah tuan-tuan sekalian, balik-balik kasut tak ada. Biasa. Pasal apa kasut tak ada? Tak tahu lah Ustaz, siapa ambil buat dia buat berkat kot. Ambil buat rendang-rendang ayam minum kot pagi. Kita keluar-keluar masjid, hilang kasut, curi kasut orang pula. Dia kata apa? Uish, dia ni, mana kasut tau, mana kasut tau, cari tak jumpa. Pasal apa Tuan Haji? Tak tahu kasut saya siapa curi tau. Hilang mana tau. Tuan Haji, tu. Tu kot. Oh, tu lah rasa macam kasut saya ni. Oh, orang ni lah kot dia curi kasut saya ni. Dia tuduh orang tu. Agak-agak orang ni kot yang curi kasut saya ni. Dia pun ambil kasut tu. Padahal kawan tu tengah duduk sembahyang witir kata. Kena dia pergi curi kasut kau tu dia balik. Selapa je. Kata, eh abang ni tak macam kasut abang pun. Itulah. Mesti kawan ni dia curi kasut abang ni. Dia ingat. Mesti dia ni tertukar kasut. Padahal kawan tu duduk kat atas tu. Kawan ni turun-turun. Mana kasut saya pula lah. Cari-cari. Dia kata apa? Oh kata, oh ni kasut masjid mana ni? Kasut wakaf. Tak apalah kasut masjid. Dia pederah kasut masjid pada rumah dia. Isteri dia kata apa? Ni kasut apa abang ni? Tulis waf. Waqafa. Hei jawab apa ni? Waqafa. Pedah ni. Tak tahu. Aku pun tak tahu dia kata. Tapi yang aku tahu masjid ni. Habis masjid punya boleh-boleh ambil. Boleh-boleh lah. Tak boleh. Masjid punya. Ini buat dia. Kita apa tak apa masjid punya. Tuan-tuan. Habis hari tu disebabkan seorang hilang kasut, 5 orang pencuri kasut. Balik lah. Tak payah pakai kasut lah. Tak payah pakai kasut. Ha, masuk kereta lah. Bukan nak berjalan atas tar tu. Masuk kereta je pun. Naik motor je. Sampai rumah lagi. Mana kasut bang? Tak tahu hilang. Ada orang ambil niat-niat sedekah ke dia. Sedekah pula dekat masjid. Mudah-mudahan dapat pahala banyak. Ha. Tidak ni. Ni duduk atas motor duduk maki kau tu. Apa lah curi kasut orang. Tak ada duit ke. Aku doa ni balik-balik masjid ni. Biar buncit perut. Ni kata. Tak payah doa memang duk buncit dah perut dia. Tuan-tuan subhanallah. Bangkit tak nak. Tapi subhanallah. Tak beralas kaki ni. Berdiri tu terlalu lama. Berdiri tu dalam sebuah riwayat cerita 70 tahun berdiri di tempat yang sama.
Kalau kaki dia dapat pijak macam ni, ni satu nikmat untuk dia. Sedangkan kaki manusia selama 70 tahun tu duduk macam ni, duduk di hujung-hujung jari dia. Sebab terlalu ramainya manusia. Yang kedua, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nguratan. Maksud apa? Tak ada pakaian. Dalam keadaan bertelanjang. Kita bangkit pada masa ni, telanjang belakang. Siapa pun tak ada pakaian. Lalu subhanallah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia malu. Allah, dia tutup muka dia. Rasulullah, nanti kalau bangkit semua tak ada pakaian, Rasulullah. Tak ada. Habis macam mana dengan aurat? Ada orang pandang-pandang kau, orang lelaki-lelaki pandang perempuan-perempuan lelaki. Tak ada, masing-masing duduk sibuk dengan masalah masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Sayyidina ala Sayyidina Muhammad, tidak dikhitan, belum dikhitankan. Itulah keadaan kita nanti bila kita bangkit di padang mahsyar, bangkit dalam keadaan tak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Tapi ada yang akan mendapat pakaian. Ada orang pertama yang dapat pakaian, kata Nabi SAW, inna awwala man yuktha yawmal qiyamah Ibrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya orang yang pertama sekali diberikan pakaian di hari kiamat ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak pakaian di hari kiamat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nak pakaian tak di hari kiamat? Kalau nak pakaian di hari kiamat, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, bagi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, maka dia akan mendapat pakaian nanti di yaumul qiyamah. Orang miskin, orang tak ada pakaian, pi hadiah pakaian kat dia. Allah, banyak pakaian kat rumah kita. Tidak kak? Kat rumah kita banyak tak pakaian? Banyak. Yang beli pakai sekali mana? Sekali yang pakai. Yang duduk dalam plastik Shopee tu tak buka-buka sampai hari ni pun dah. Ada. Itu dia dah selesa. Pantang teringinlah beli. Tu ada satu software apa yang duduk dekat dalam handphone kita tu. Dia selalu duduk panggil tau. Tak kita. Shopee. Dia panggil. Dia kan kira time tengah malam tengah tidur. Shopee. Buka tengok buka. Tak ada apa. Dia buka cantik pula baju ni. Beli je selai. Beli selai. Banyak pakaian kat rumah kita. Bagi kat orang miskin pakai. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, kita dapat pakaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Adapun orang yang mendapat pakaian, di antaranya ialah pakaian yang dia pakai ketika dia mati. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, al-mayyitu yab'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayat akan dibangkitkan dengan pakaian yang dipakainya ketika dia mati. Jadi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia menguburkan jenazah ibu dia, dia minta agar dipakaikan kain kafan dengan kain kafan yang baru. Dia kata, perbaguskanlah kafan jenazah kamu, kerana sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian-pakaian itu. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita pun bangkit dalam keadaan pada mahsyar tu tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan-keadaan yang sesuai dengan amalan waktu kita hidup kat dunia. Kita hidup kat dunia ni bukan lama mana je. Tak lama mana pun. Alam pertama kita duduk, alam roh. Alam pertama kita duduk, alam roh. Hidup dah? Hidup.
Hidup lagu mana? Tak tahu. Allah lupakan kita dengan suasana tu. Tapi Allah cerita dalam Quran, ada komunikasi kita dengan Allah waktu tu. Allah tanya, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tanya tentang dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Alastu bi rabbikum, Allah tanya. Apakah aku Tuhan kamu semua? Kita jawab apa? Bala syahidna. Bahkan ya, kita mengaku waktu tu. Keluar daripada alam roh, kita masuk alam kedua. Alam kedua kita nama alam rahim, duduk dalam perut mak kita. Berapa lama duduk dalam perut mak kita? 5 bulan hidup. 9 bulan kandungan, 5 bulan hidup. Betul tak 5 bulan hidup? Waktu usia kandungan berapa yang anak dalam perut tu hidup? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? 2 kupang saya bagi. Tak 2 kupang. Ha. Muslimat takkan tak tahu. Anak mula hidup usia kandungan berapa bulan? A, 1 bulan. B, 3 bulan. C, 4 bulan. D, ustaz beritahu dah, kami malas nak fikir. 4 bulan kandungan. Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'id. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah. An-nutfah ni campuran air mani lelaki perempuan. Ini tak hidup lagi. Berapa hari? 40 hari. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dan jadi segumpal darah. Berapa hari? Mithla dhalik, seperti di atas 40 hari juga. So 40 hari campur 40 hari jadi 80 hari. Lebih kurang 1.5 bulan lebih kurang. Betul kan? 2 bulan. 3, 6, 9. 2.5 bulan. Betul kan? 30, 30, 60, 70. Lebih kurang dia. Thumma yakunu alaqah, mudghah. Alaqah, mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian berubah dia menjadi mudghah, seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga. 40 hari, campur 40 hari, campur 40 hari. 120 hari, 4 bulan. Bila cukup 4 bulan kandungan, thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat. Buat apa? Tiup ruh. Fayunfu fi ruh, ditiupkan ruh padanya. Maksudnya 4 bulan baru hidup. Wa yu'maru bi 4 kalimat, diperintah kepada malaikat tu tulis kepadanya 4 kalimat. Bekat be tulis. Rizqihi, rezeki dia waktu hidup kat dunia nanti lagu mana? Amal dia waktu hidup kat dunia lagu mana? Wa ajali, ajal, rezeki, saya sebut yang pertama, rizqihi wa ajalihi wa amalihi, amal dia yang wasyaqiyun aw sa'idun, adakah hidup dia tu celaka atau bahagia. Tulis siap-siap. Jadi balik pada hari ini tak dapat satu ilmu balik tidak apa dia, usia kandungan mula diberikan kehidupan waktu usia kandungan berapa bulan? 4 bulan. So hidup dalam perut berapa lama? 5 bulan ghalibnya, biasanya lah. Habis keluar kat dunia, bila keluar kat dunia, usia waktu hidup kat dunia average purata umat Nabi Muhammad SAW berapa lama? Baina sitin ila sab'in, 60 ke 70 tahunnya hidup, 60-70 tahunnya, dan sedikit saja yang melepasinya, kata Nabi SAW. Sikit yang lepas, ramai tak lepas. Ha? Paling umur apa tadi? Ha? 72. Wah. Mudah-mudahan panjang umur dalam keberkatan. Amin. Dia seorang aja amin. Tentulah amin kat dalam. Amin. Amin. Kan? 72 tuan, sihat lagi. Sihat kan? InsyaAllah. Rabbi sihat. Ingat. 72. Allahumma sihat. Ada siapa umur kat sini 80 dah? Ada?
Atuk, umur apa Atuk? Oh. Subhanallah. Mudah-mudahan panjang umur dalam keberkatan. Challenge Dr. Mahathir. Panjang umur bagi sihat, buat ibadat elok-elok insya-Allah. Tapi ghalib kebiasaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 70 tu. Lepas tu mati. Bila mati pindah pi alam barzakh. Alam barzakh, barzakh ni maksud dinding, tembok. Tembok di antara dua alam, alam dunia dengan alam akhirat, tembok. Tempat tu bukan tempat duduk, tempat tu tempat transit. Duduk sat. Sat tu berapa lama? Sahabat Nabi SAW yang wafat zaman Nabi SAW dah 1500 tahun dah alam barzakh. Hidup kat dunia 60 tahun, duduk alam barzakh dah 1500 tahun. Mana lagi panjang? Mana lagi panjang? Barzakh lagi panjang. Hidup dah alam barzakh, saya tanya. Tolong jawab Ustaz. Hidup dah dekat alam barzakh? Hidup dah? Hidup. Pasal apa kata hidup? Sebab ada azab, ada nikmat. Macam mana nak rasa azab dan nikmat kalau tak hidup? Hidupnya macam mana? Hidup cara alam barzakh. Malaikat mai jumpa dia, malaikat tanya soalan. Lepas tu dia hamparkan permaidani indah daripada syurga. Nampak tempat duduknya dalam syurga. Seronok nikmatnya duduk kat alam tu. Sampai malaikat kata, malaikat boleh tak saya nak pergi bagitahu dekat keluarga saya tu, nak jumpa sat je. Nak bagitahu kat mereka, kata tak payah duk risau lah, saya tengah duk seronok kat alam ni. Seronok dia tu, lebih seronok waktu hidup kat dunia tu. Seronoknya ya Allah, duk. Mau tak seronok tuan-tuan? Sedang menikmati pemandangan dan keindahan syurga. Dia nampak syurga tu. Duk tengok tinggal tak boleh pergi. Tak boleh nak masuk. Angin daripada syurga duk masuk dah ni. Duk masuk, duk. Dia duk hirup bau, bau sedap dan indahnya syurga tu. Dah sampai dekat dalam barzakh tu. Nikmat tu duk tengok. Ya Allah, tak pernah jemulah seronoknya. Masya Allah, bila nak boleh pilih, bila. Malaikat, malaikat. Malaikat, bila nak kiamat ni? Malaikat tanya, pasal apa? Eh, tak sabar dah lu nak pi tempat ini seronok sangat tu. Kawan yang kena azab ni pun. Yang kena himpit, yang kena ambil Allah Maha Rahmat apa ni, bara daripada api neraka letak kat bawah dia, panggang siang malam, jatuh daging-daging dia. Dia tanya malaikat, malaikat bila nak kiamat ni, bila nak kiamat ni? Malaikat tanya, pasal apa tanya nak kiamat? Lambat lagi lah. Dia kata, jangan kiamat lah, jangan kiamat. Eh, pasal apa jangan kiamat? Kan tiap-tiap hari dibakar dia, diseksa dia sampai jatuh daging-daging dia. Pasal apa dia minta jangan kiamat? Sebab diperlihatkan kepada neraka tempat duduk dia yang lebih dahsyat lagi daripada yang buruk. Kemudian, Rasulullah Nabi Muhammad. Ada azab, ada ni'mat. Maksud hidup tak? Hidup. Hidup caranya, ahlul barzah. Orang-orang yang duduk dalam malam barzah. Berapa lama? Lama. Entah berapa ribu tahun nak tunggu sampai kiamat. Pindah-pindah alam yang berikutnya, nama alam akhirat. Alam akhirat lagi lama. Ya Allah, entah berapa lama. Berapa lama alam akhirat, siapa tahu? Tak ada berhenti. Tak ada tarikh tutup. Infinity. Infinity. Hidup sepanjang-panjang hidup. Hidup sampai bila-bila. Hidup tak mati-matilah. Kalau ni'mat, ni'mat sampai bila. Ni'mat, ni'mat seronok. Ni'mat sampai bila-bila. Kalau azab, azab sampai bila-bila. Sebab tu orang Nabi SAW cerita, ada orang ahli syurga, waktu hidup kat dunia ni, azab hidup dalam sengsara sepanjang hidup dia. Daripada dia kecil sampai dia mati. Hidup dalam keadaan penuh kesengsaraan. Daripada dia hidup, daripada dia lahir sampai dia mati. Bila di dekat akhirat, dia dicelup dengan satu celupan je syurga. Satu celupan syurga je. Celup, angkat. Celupan itu melupakan keseluruhan daripada kesengsaraan yang dilalui dalam kehidupan dia sepanjang hidup dia. Sampai ditanya, pernah tak kamu rasa azab dalam hidup? Tak pernah, ya Allah. Celupan dia, satu celup. Orang yang duduk dalam nikmat daripada dia lahir sampai dia mati. Nikmat punya banyak, nikmat punya banyak. Daripada dia lahir sampai dia mati.
mati-mati masuk neraka. Satu celup neraka. Satu celup je. Dia tanya pada dia, pernah tak kamu rasa nikmat dalam hidup kamu? Tak pernah, ya Allah. Dan Saudara Muhammad, kita ni tak kaya kat dunia tak apa, asal kaya kat akhirat. Nah. Tak kaya kat dunia pun tak apa, asal kaya kat akhirat. Ada orang miskin kat dunia, kaya kat akhirat. Untung orang. Ogi orang yang apa? Kaya kat dunia, Saudara Muhammad, miskin kat akhirat. Ogi. Sebab miskin tu miskin sampai bila-bila. Tapi paling tidak ada agak harta kat dunia, rasa agak orang celaka atau apa. Dunia miskin, akhirat miskin. Kita jangan sampai macam tu. Pasal dunia kita miskin. Ada tak orang kaya sini? Cuba angkat tangan. Saya tanya ni, ada tak orang kaya kat sini? Cuba angkat tangan. Ha, saya dah kata dah, tak ada. Miskin. Saya kata semua orang miskin, mana ada orang angkat tangan pun tadi. Saya kaya Ustaz, Alhamdulillah. Tak ada. Maksud duduk pas jadi semua orang miskin. Miskinlah tuan-tuan. Semua hutang. Tu kat rumah tu semua hutang. Masuk buka-buka pintu. Bukan buka pintu. Sampai depan rumah ni. Ni rumah beli ke ni? Beli Ustaz. Hutang. Hutang. Buka-buka pintu. Duduk atas sofa. Sofa baru beli ke? Baru beli. Hutang. Ni TV. TV hutang. Tu kereta kat depan tu. Hutang. 3 biji hutang. Tu motor Y suku tu hutang. Semua mana saja. Nah, Rasul Muhammad. Hutang tu. Pasu bunga tu nasib baik tak boleh hutang ni, tuan-tuan. Kali yang tu pun hutang. Lah ni depa memang duk suruh kita hutang banyak. Tuan-tuan pi beli kat kedai, tuan-tuan pakai satu software tu. Satu apa app tu. Tuan-tuan, dia boleh bayar 3 kali bayar, boleh 4 kali bayar. Tak ada interest. Hutang. Hidup kena ilang hutang ni, tuan-tuan. Kalau kaya nak hutang buat apa? Beli semua cash. Tu Haji rumah ni buat berapa ratus ribu? Alhamdulillah Ustaz, 200 ribu buat gitulah. Berapa bayar? Tak ada Ustaz, bayar cash. Oh ni kereta BMW ni? Ha, biar belilah Ustaz. Berapa sebulan bayar? Eh cash Ustaz. Cash. Tak sebab. Ni baju? Eh cash. Eh cash. Tak nak tanya lagi cash lah. Abang kata kaya tau. Itu baru kaya. Semua hutang. Hidup miskin. Bangkit-bangkit pada masyarakat pun miskin. Tak ada apa. Sampai bila? Sampai bila-bila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Kita pun nanti bangkit dekat pada masyarakat. Hidup ni. Semua macam. Ya Allah, apa ni? Pasal apa ni? Jadi apa ni hari ni? Ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 3 jenis orang yang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Jenis 3 jenis orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Allah, macam mana Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama, dalam keadaan berjalan. Ada orang bangkit jalan. Jalan jauh tuan, jauh. Padang mahsyar ni sangat-sangat sangat luas. Kita berimpun macam ni lah. Padat lah sendat. Bangun-bangun ni. Ya Allah, apa ni? Apa ni? Tanahnya putih. Putih macam kulit yang disamak. Macam kita sembelih korban baru ni. Kita lapar-lapar kulit tu. Belakang dia warna apa? Putih. Ha, macam itulah Nabi gambarkan. Putih ni. Putih sejauh mata memandang ni. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah. Sama datar seluas-luas.
Langit berwarna kekuning-kuningan. Langit warna kekuning-kuningan. Bila tuan-tuan muslimat boleh bayang tak? Bangkit bertelanjang, tak ada alas kaki. Nak pi mana kita ni? Nak pi depan? Nak pi arah sini? Arah sini? Tak tahu. Tapi manusia terlalu ramai waktu tu. Ramai sangat. Semua orang terbingar-bingar. Tak tahu dengar satu suara. Dia panggil da'i, si penyeru. Ataupun dalam sebuah riwayat yang sebut sa'iq. Sa'iq ni driver. Ini panggil pemandu arah. Para malaikat. Arah sini, arah sini, arah sini. Sini, sini, sini. Kita ikut dia aja. Bangkit berjalan ikut dia, ikut dia. Sini, 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 sini. Kita pun pergi. Nak pergi mana tu? Nak pergi tempat perhimpunan. Nak jalan tempat perhimpunan. Salat Syed Muhammad. Lapar tak tuan-tuan? Bangun, bangun. Sangat lapar. Dahaga, sangat dahaga. Tak ada setitik air pun nak minum. Tak ada sebutir nasi pun nak makan. Sampai ni memulas perut macam nak terbakar perut ni disebabkan oleh kelaparan. Tapi tak ada makanan. Rasa nak terpotong, tekak kita disebabkan terlalu dahaga. Tapi tak ada minuman. Bergerak tau. Ada orang berjalan kaki. Jalan, jalan, jalan. Berjalan, jalan, jalan. Tak sampai-sampai. Kita ni orang kecil-kecil. Orang dulu-dulu badan besar-besar. 70 hasta. Nabi Nuh, Nabi Adam AS, 70 hasta. Yang tinggi. Waktu Nabi SAW duduk cari kita, dia duduk. Malaikat Jibril. Mana mana umatku, mana umat. Sorry. Nabi SAW duduk dengan Malaikat Jibril. Tu kau umatku. Wahai Jibril, tu kau umatku tu. Itu bukan umat kamu, Rasulullah. Ni ke umat tu? Bukan, bukan. Itu bukan umat kamu. Mana umatku, wahai Jibril? Mana umat? Mereka jauh, ya Rasulullah. Mereka datangnya jauh. Mereka kecil-kecil, Rasulullah. Kita kecil. Jalan, boleh bayang tak? Berjalan punya jauh. Jalan kaki. Jalan, jalan, jalan. Tak sampai-sampai. Kelompok kedua, kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalannya berkenderaan, ada naik kenderaan. Allah bagi dia naik kenderaan. Macam mana? Allahu a'lam. Tapi ada kenderaan untuk dia. Kelompok yang ketiga, tuan-tuan, subhanallah. Wa tujarruna ala wujuhikum. Dia diseret di atas wajah-wajah mereka. Ada orang nanti di yaumul qiyamah berjalan dengan muka dia. Muka dia, kaki dengan tangan dia ke atas. Seret, 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 seret sepanjang perjalanan yang sangat jauh tu dengan muka-muka dia. Dengan batu-batu, dengan apa semua ni seret-seret kat muka-muka dia ni. Ni belum cerita azab kubur, azab azab api neraka lagi ni, dah ni. Ni baru duduk berjalan nak pi tempat perhimpunan tu. Tempat perhimpunan itu pun berdiri yang sangat lama sampai ada di kalangan orang yang kufur minta apa? Minta masuk neraka teruslah dan tak tahan dah duduk di padang mahsyar. Jalan. Jalan apa? Jalan dengan muka. Abu Sa'id Al-Khudri cerita, dia kata ada seorang tanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kaifa yuhsyarul kafir ala wujuhihi yaum qiyamah?" Dia kata, macam mana Rasulullah orang kafir ni dia berjalan dengan muka-muka dia digiring di atas wajah mereka di hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaum al-qiyamah?" Nabi kata, bukankah Tuhan kamu yang membuat seseorang itu berjalan di atas kakinya waktu hidup di dunia? Mampu untuk membuat hambanya, seseorang itu,
berjalan di wajahnya, di atas wajahnya pada hari kiamat. Allah dulu boleh bagi kamu berjalan dengan kaki kat dunia. Apa masalah bagi Allah nak buat orang tu berjalan dengan muka dan nanti di yaumul qiyamah. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Qatadah berkata, benar demi kemuliaan Tuhan kami. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Berhenti tuan tu? Tak lagi. Tak lagi tuan-tuan. Ada yang duk berjalan kaki mai nak berhimpun. Ada yang duk kesok-kesok-kesok dengan muka-muka dia. Duk berjalan seret-seret-seret ke muka. Ada yang duk tenang sikit duduk atas kenderaan. Ada yang ramai-ramai berkongsi kenderaan. Ada orang yang dia dapat seorang-seorang dia satu kenderaan. Ada yang tuan-tuan sekejap jalan turun bawah, sekejap naik ke atas. Macam-macam keadaan di padang mahsyar. Sebab tu buatlah perangai elok-elok waktu hidup dekat dunia ni. Jangan sampai susah kat padang mahsyar. Sebab susahnya lama. Susahnya lama. Assalamualaikum. Ada tak orang miskin yang tak ada makanan? Pergi bagi makan kat dia. Mudah-mudahan kita dapat makanan nanti di yaumul qiyamah. Nah, Assalamualaikum. Ada orang miskin? Ramai orang miskin. Dekat Merlimau ni. Merlimau ni. Ada tak orang miskin? Ada. Ada. Bicara. Tak ada makan. Bagi makan orang miskin. Bagi minum orang tak ada minuman. Bagi minum. Bagi pakaian kepada orang tak ada pakaian. Mudah-mudahan nanti bangkit pada masyarakat. Ada makanan kita. Ada minuman kita. Ada pakaian kita. Bagi minum, dapat minuman daripada minuman syurga. Bagi pakaian, dapat pakaian daripada pakaian-pakaian syurga nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan, ini lebih menakutkan. Waktu bila sampai-sampai kat padang mahsyar tu, matahari akan didekatkan di atas kepala kita ni, satu mil. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, tudna syamsu yawmal qiyamah, minal khalqi hatta takuna minhum, kamiqdari milin. Qala Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, fa wallah ma adri ma ya'ni bil mili amasafatal ard amal layla alladhi tuktahalu bihil ayn. Qala fa yakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araqi, fa minhum man yakuna ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila khakwayh, wa minhum man yuljimuhul araqul araqu iljamah. Asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal sekira-kira satu mil. Atas kepala kita ni? Satu mil atas kepala. Matahari dekat. Matahari digandakan kepanasannya 70 kali ganda. Kita ni dah duduk bersesak dah tuan-tuan. Tak payah tunggu matahari satu mil atas kepala. Esok pukul 12 tengah hari, tuan-tuan piduk berimpun tengah-tengah panas tu, tuan-tuan tengah-tengah dekat jalan tu, berimpun tak payah ramai, dapat 50 orang cukup. 50 orang jangan duduk jauh-jauh, duduk bagi dekat-dekat, duduk bagi dekat-dekat, rapat-rapat. Lagu tu bagi rapat-rapat ni, duduk berimpun tengah-tengah tu waktu tengah hari pukul 12 tu. Tuan-tuan rasa lagu mana? Rasa nak pingsan, rasa lemas, rasa nafas tak lepas. Tuan-tuan, di yaumul qiyamah bukan 50 orang. Daripada seawal-awal manusia yang bangkit waktu Nabi Adam AS sampai umat paling akhir berimpun di satu tempat. Dalam kitab Al-Ahwal, Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya cerita, petik riwayat. Dalam kitab An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim, Ibnu Kathir cerita. Kita dah bersesak ni, punya ramai manusia ni, tengok-tengok turun pula daripada langit pertama. Nampak berkilau-kilau, berkeli-keli turun daripada atas. Ni siapa ni? Penduduk langit yang pertama.
Berapa jumlah dia? Jumlahnya lebih ramai daripada penduduk yang ada dekat muka bumi. Yang dah ramai dah tadi ni. Kita dah sendat ni. Turun yang pertama, lagi ramai. Turun pula yang kedua. Ni tu nampak berkelip-kelip dah. Ni siapa pula ni? Ni penduduk langit kedua. Tu yang cerita 100 tahun tu. Zainal tu. Langit kedua tu ni. Berapa ramai ni? Lebih ramai daripada penduduk langit yang pertama. Demikian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketujuh. Jauh lebih ramai daripada penduduk ni. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana waktu tu bersesaknya kita duduk satu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Itu, ujung kaki semua duduk macam ni. Waktu tu tuan-tuan, matahari pula Allah perintah duduk atas kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perawi hadis ni nama Sulaim bin Amir, dia sebut demi Allah, fa wallah ma adri ma ya'ni bil mil. Kami tak tahu apa yang dimaksudkan dengan satu mil itu. Adakah jarak perjalanan atau alat yang digunakan untuk bercelak mata? Nabi SAW pun menyambung. Nabi kata apa? Sehingga manusia ini terseksa dalam peluh-peluhnya sendiri. Sesuai dengan kadar amalnya waktu hidup kat dunia dulu ni. Dosa-dosa dia banyak mana? Ada di kalangan mereka yang peluhnya sampai kedua mata kakinya dekat buku lali ni. Ada yang peluh mereka sampai kepada kedua lututnya. Ada yang sampai pada pinggang dia. Ada yang tenggelam terus dalam peluh-peluhnya. Lalu Nabi SAW meletakkan isyarat dengan meletakkan tangan pada mulut dia. Ni apa tangan ni? Emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ulama menyebutkan jarak satu mil itu sama ada satu mil biasa ataupun satu mil alat celak, semuanya dekat. Apabila demikian rupa panasnya matahari dunia, padahal jarak di antara kita sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada satu mil saja di atas kepala kita? Ini bagi persoalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau matahari di dunia ini dilekatkan kepada kita secara satu mil lah ni lah sekarang ni. Kalau tarik main dekat je, satu mil kat dunia lah ni. Dia saya hangus terbakar bumi ni sekarang. Bagaimana mungkin nanti di akhirat matahari didekatkan, didekatkan dengan jarak satu mil tapi kita tak terbakar. Sebab apa? Sebab suasana di akhirat dah tak sama dengan keadaan kita kat dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Itu kita nak kena jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dekat akhirat nanti ni. Peluh dah banyak. Manusia dah tenggelam dalam peluh. Duk tunggu giliran pula. Tunggu giliran seorang. Kita umat Nabi Muhammad SAW dapat paling awal sekali. Duduk depan sekali. Waktu nak dipasang piring mizan tu, neraka dah ditarik mai. Tarik neraka, duduk di depan. Suruh malaikat Jibril pergi beritahu dekat malaikat Malik. Tarik neraka pergi depan. Tarik neraka. Malaikat Jibril pun pergi jumpa malaikat Malik. No. Allah suruh bawa neraka. Hari ni hari apa? Hari ni hari kiamat. Umat Nabi Muhammad mana umat Muhammad? Umat Nabi Muhammad ada. Depa dekat mana? Depa duduk depan sini. Aku takut mereka ni bukannya masuk, melihat pun dah tak sanggup dah neraka. Lalu diperintahkan para malaikat untuk tarik neraka. Ada 70,000 tali untuk tarik neraka. Pada setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat memegang setiap tali yang jumlahnya 70,000 tali. Tarik neraka. Sampai kat depan kita ni, yang duduk paling depan sekali ni, kita ni, umat Muhammad ni. Waktu tu Allah cerita, wa tara kullu ummatin jathiyah.
kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Jatuh ni tak boleh berdiri sebab takut. Semua pup jatuh. Allah tak bayangkan. Allah cerita, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, tunduk menyesal, tunduk takut. Wahai Tuhan kami, kami dah nampak dan api neraka duk menjulang-julang depan mata kami ni. Kami dah nampak dah dosa-dosa kami buat ni. Kami dengar dah bunyi ngauman neraka yang sangat dahsyat ni. Farja'na na'mal, hantar kami pi dunia balik, ya Allah. Kami nak buat amal soleh dah waktu tu. Tak boleh dah. Dan soleh dah semua. Itu janganlah duk risikokan urusan dunia kita yang sikit ni sampai sanggup sengsara ke akhirat. Kakak ada masalah dengan suami, minta maaf elok-elok. Sebab apa? Sebab redha Allah duduk kat dia. Salam Muhammad. Jangan sebab duduk saya sakit hati, saya sakit hati. Tak tahu nak mati bila. Boleh mati dalam keadaan Allah murka kat dia, bangkit ke akhirat. Sebab tak sikit saja tak puas hati, sengsara ke akhirat lama. Kita ada mak ayah, minta maaf ke mak ayah, minta maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu ala ridha walidain. Ridha, ridha Allah duduk atas ridha mak ayah. Murka Allah pun atas murka mak ayah. Ada buat kecil hati dia, minta maaf. Dan kadang ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Perkataan mak ayah kita tu, kataan tak sedap dengar kat hati kita. Tak sedap dengar kat telinga kita. Buruk macam mana pun, itulah mak ayah kita, tak ada galang ganti dah. Kunci syurga duduk kat mana? Tu duduk kat dia. Kata Nabi SAW, celakalah. Bu'idah, celakalah. Siapa yang ada mak ayah atau salah seorang daripada dia, tetapi dia tak menjadi penyebab dia masuk syurga. Pintu kunci syurga duduk kat dia. Pasal apa? Pasal ada benda tak puas hati kat hati. Minta ampun, minta maaf. Kadang-kadang bukan salah kita pun. Tak apalah mak, saya minta maaf. Salamualaikum semua. Tak apalah ayah, saya minta maaf. Jangan duk bagi masalah ke akhirat. Susah. Susah. Jangan pula ada di kalangan kita yang sebut apa ni? Ni ada kita, besen-besen kita ni, orang Melaka ni kan. Orang Melaka ni nak ajak makan macam nak bergaduh. Okay. Oh, tapi hati baik. Oh, dia kecil hatilah. Orang tu cakap kasar sikit. Oh, kecil hatilah. Sampai boleh cakap apa tuan-tuan? Aku tuntut ke akhirat. Jangan sekali-kali kata apa? Aku tuntut ke akhirat. Sebab urusan akhirat susah. Susah. Dan Nabi duduk dalam cerita. Okey, pada masyarakat, orang semua dapat masuk syurga, dia tak boleh masuk lagi. Dia orang masjid, pahala banyak, ibadat banyak, orang masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Tok Bilal masuk dah, Tok Imam masuk dah. Dia tak masuk lagi. Tok Bilal kata apa? Tuan Haji, saya masuk dulu ah. Okey okey, saya. Tuan Haji tak masuk lagi? Tak lagi. Pasal apa tak masuk lagi? Tuan Haji lagi banyak pahala pada saya. Pasal apa tak masuk lagi? Tu hari tu kat dunia lu pernah sebut aku tuntut seorang tu kat akhirat. Dia tak main-main lagi, pergi mana tak? Duduk tunggu dia tu tak selesai-selesai. Dah berapa lama tu tunggu tu baru jumpa. Jumpa lama lah tunggu hang ni. Dia kata orang lain semua pekat masuk habis dah. Mi tunggu dia bukan sat-sat. Entah berapa ribu tahun lagi duduk tunggu. Alah Allah kata apa? Pasal apa ni? Ya Allah tunaikan hak saya kat dia ni. Allah kata, maafkanlah dia. Ya boleh, tak boleh. Lama kat dunia tunggu ni. Macam ni ya. Kat dunia asyik baik tak jumpa ya. Kita ni kat akhirat dia tunggu punya lama ni dia tak. Maaf kena dia. Tak boleh. Tunggu sat. Allah buat apa? Allah tunjuk nikmat syurga. Tengok tu.
Allah tunjuk bangunan-bangunan indah dalam syurga. Dia kata, ya Allah, cantiknya bangunan tu. Ya Allah, cantiknya syurga. Tu untuk siapa tu? Untuk siapa yang sanggup bayar harga dia. Ya Allah, siapalah yang sanggup bayar harga macam tu punya indah tu. Ya Allah, para nabi mana, para rasul mana. Allah kata apa? Kamu, saya, saya nak bayar apa? Maafkan dia. Loh, kalau saya tahu daripada dunia dulu, saya maafkan. Ya, lama dah masuk tu. Ya Allah, saya maafkan dia. Ah, tak apa. Pegang tangan dia, pergi sama-sama masuk syurga. Kalau tak mau delay macam tu, maafkan orang. Dah. Tak payah lah tuan-tuan. Sikit-sikit. Allah. Okay, tak banyak teh tarik je. Sampai 3 tahun tak bercakap apa. Dekut sangat. Kan? Suruh banyak teh tarik pun kira. Allah. Sikit-sikit tak payah lah. Tuan-tuan, saya cuma. Sebab susah nanti ke akhirat. Tuan-tuan. Sebab apa? Tengok kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hajj, Allah kata, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu 'adah wa inna yawman 'indaka rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Dan mereka minta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Lama sangat. Sebab tu tak payahlah duk risikokan akhirat kita tuan-tuan semata-mata sebab nak puaskan hati kita kat dunia ni. Ya Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok tuan-tuan berapa amalan ataupun Allah sallallahu alaihi wasallam cara-cara untuk kita selamat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan mendapat kebaikan-kebaikan dan manfaat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik, Allahumma sihat tuan-tuan. Yang pertama. Assalamualaikum Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, orang, Allahumma salli ala Muhammad, yang rajin berpuasa. Buat satu orang yang akan selamat nanti di umur kiamat ni banyak ialah orang yang rajin puasa. Ya Allah, inilah susah tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Bukan senang nak puasa lah. Haji boleh puasa? Boleh lah. Oh, bab puasa memang boleh kat dia kat belakang. Geng-geng lelaki memang tak boleh harap. Tapi siapa yang rajin puasa, dia akan dapat kemudahan nanti dia umur kiamat. Senang. Ini bukan cerita puasa fardu lah. Ini cerita puasa sunat. Hari ini ni hari putih ni. Hari putih 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13 tak boleh lah sebab hari tasyrik hari tu. Tapi hari ni hari Khamis 14. Ni salah satu daripada hari putih. Boleh puasa hari ni. Esok puasa sehari lagi. Dapat 2 hari. Okey lah. Yang pertama, orang yang rajin puasa. Yang kedua, orang yang akan mendapat manfaat dan kemudahan nanti di yaumul qiyamah tuan-tuan. Ialah Allah yang ni susahnya nak buat. Tahu apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surah Asy-Syura ayat 40. Apa dia tuan? Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang kat dia. Ini orang-orang dapat kemudahan nanti di yaumul qiyamah. Mudah maafkan orang. Orang buat salah, tak apalah aku maafkan. Maaf ni sampai hati ni. Tapi boleh tak maafkan orang hati langsung tak rasa apa? Jawab ikhlas ni. Saya maafkan dia Ustaz dan hati saya pun sikit pun tak rasa apa. Rasa boleh tak buat macam tu? Boleh tak? Tak boleh lah. Tak apa siapa tak boleh. Tak apa siapa tak boleh. Sebab kita manusia.
Memang kadang kesalahan hati ni, Allah, ustaz, luka di kulit ni, darahnya kelihatan, luka di hati, siapa yang tahu? Dagang Pak Malau, dagang merimpan, dagang hamba menumpang, dia keluar habis. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, tak apa benda dalam hati, sifat kita manusia, tapi buatlah seperti kita memaafkan. Lalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teguk. Pasal apa teguk? Dia tu, dah dia maafkan. Boleh tak? Jumpa senyum. Dia pun heran. Dia ni nak mati apa? Tiba-tiba senyum kat aku. Dia kata, dah aku maafkan. Hang dengan dia macam mana? Okey tak? Okey. Aku memanglah terasa. Tapi aku dah maafkan dia. Tapi aku tuntut ke akhirat. Oh, tak jadi juga. Tak. Ni cerita maaf ni, maaf semua ni. Biar sampai lah hati. Pelan-pelan dia hilang, pelan-pelan dia hilang, pelan-pelan. Sampai satu orang tanya, dia buat apa ke? Aku pun tak tahu, tak lupa dah. Sampai macam tu. Boleh tak tuan? Tiga orang je bunyi pun. Tak okey lah tu. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata apa? Allah akan bagi apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli sumat syurga, syurga arduha samawat wal ard, yang seluas langit dan bumi, luas tu Allah bagi apa? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Salah seorangnya pada ni wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang ni. Waduh, kena belajarlah. Tidur malam-malam, siapa buat salah kat aku, ya Allah, aku maafkan dia, aku maaf dia, bagi aku lupa dia apa yang dia buat aku. Tidur tu bangkit-bangkit, tak ada siapa salah kat aku dah, alhamdulillah. Boleh tu? Boleh tu, okey tu. Bunyi tu kira okey tu, insyaAllah. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, orang yang akan dapat kemudahan nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang banyak sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah 153. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabar banyak. Ingat senang lah. Ni duduk dalam kuliah ni pun sabar ni, tengah bersabar ni. Tahu pasal apa? Pukul 9 tak berhenti-henti ke? Pukul 9 lebih tak berhenti. Sabar, sabar, sabar. Lagi mudah-mudahan dapat kemudahan dia. Kan? Allah SWT, sabar. Ujian dalam hidup ni sentiasa ada selagi hidup. Nabi kata apa? Orang mukmin ni, dia macam pokok yang ditiup angin. Mukmin. Ha. Lagi ada pokok, lagi ada angin, lagi itulah dia kena tiup. Oh. Hidup orang mukmin macam tu. Tuan-tuan tengok ada layang-layang. Ha, Saidina Muhammad. Wow. Wow, layang-layang. Tempat kami dia panggil kite. Sebab saya kampung saya. Layang-layang. Tuan-tuan tengok layang-layang dia macam mana? Dia bukan boleh main lepas macam tu je. Itulah. Lambung-lambung. Kita suruh kawan kita lambung ke sana. Kita, lambung. Dia pun lambung. Kita pun lepas. Jadi macam mana? Tak naiklah dia. Jatuhlah dia. Ataupun dia naik. Lepas. Akhirnya jatuh. Habis tu macam mana nak bagi naik layang-layang tu? Dia kena tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Naik tinggilah. Itulah gambaran kehidupan orang mukmin. Allah lepas sikit. Bila lepas sikit, jadi macam mana? Lalai pula. Ayah Pak Long, lama tak main masjid. Itulah, sibuk sikit lah Ustaz. Niaga pun duk makin maju sikit. Lepas-lepas PKP ni, apa produk pun laku lah Ustaz. Online lah, apa-apa kedai apa. Tak sempat nak main masjid. Waktu tu, tengah lepas. Tengah lepas. Duk lepas 3 bulan, tengok duk sah depan kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pasal apa Abang Long ni? Itulah meniaga orang tipu.
Orang tu angkat tu, ya Allah, ya Allah. Oh, semua Allah. Mai balik pasal apa? Allah tarik balik sikit supaya dekat balik dengan dia. Bayangkan kalau lepas tu, lepas tu habis lah tuan-tuan. Dia panggil istidraj. Sabar. Apa tu? Sabar, sabar. Apa pun iman hidup, sabar. Ya Allah, Rabbi, berilah aku kesabaran, ya Allah. Bagilah aku sabar, ya Allah. Bagi ku sabar, ya Allah. Nak cakap apa dalam mulut, ya Allah, bagi ku sabar, ya Allah. Nak pegang apa, ya Allah, bagi ku sabar, ya Allah. Nak buat apa, ya Allah, bagi ku sabar, ya Allah. Sabar, sabar. Orang sabar dapat kemudahan di akhirat. Yang keempat, orang yang akan mendapat kemudahan di akhirat nanti, tahu siapa? Wa minal layli fattahajjat bihi nafilatan. Orang yang sebahagian daripada malam dia, dia bangun untuk melakukan ibadat sunat bertahajud. Dia akan dapat apa ni? Maqaman mahmuda. Yaumul qiyamah. Okay, pada mahsyar, semua orang pun harap Allah pandang dia. Allah pandanglah, ya Allah, pandanglah, ya semua duduk macam, ya Allah, ya Allah, pandanglah, ya Allah. Tuan-tuan, saya lah, tuan-tuan, saya tak tahu, mudah-mudahan tuan-tuan jadi kebaikan dalam hidup. Tak layak mana muka ni nak Allah pandang berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Layak. Tahajud pun tak boleh nak panggil. Lepas tu duk rasa macam, saya lah yang paling layak dipandang oleh Allah. Betul lah. Baca Quran dah hari ni, Quran pun sebatah tak baca. Sedekah dah hari ni, 10 sen pun tak bagi. Semayang berjemaah pun kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak. Tu nak jadi orang yang dipandang oleh Allah di akhirat ni. Tuan-tuan, ya Allah. Muhammad. Kita ni, yang duduk depan saya ni, tahu nak kena buat apa? Nak kena qiyamulail tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mau qiyamulail. Macam mana nak qiyamulail tiap-tiap hari? Oh, dia kata pagi-pagi susah nak bangun, saya duduk terkejut ni. Bukan tahajud. Allah! Macam tu. Ya, ya. Allah ya hanana ya hanana tetap terkejut tu. Tuan-tuan, salat saya Muhammad. Tuan-tuan, qiyam mulai siap-siap satgi. Siap-siap qiyam mulai saja. Macam mana nak siap-siap qiyam mulai ni? Satgi lepas mayang isyak satgi. Mayang mak dia. Bangkit siap-siap semayang witir. Buat siap-siap mayang witir. Buat 3 rakaat, 2 campur 1. Pasal tak sempat sangat, lapar sangat, mereka dah duduk siap hidang kat luar lah. Ada makanan lagi? Ada? Siapa tak mahu jawab lah. Dia kata, oh duduk. Eh, tapi itu nampak tu, tertarik tu. Ada tertarik kan? Sedap lah nampak tu. Ya, tak boleh tunggu dah usah. Ya Allah, mana boleh dah nak buat 3 rakaat pula. Buat satu ya, satu ya. Satu ya, tapi jangan duduk maintain satu ni je. Dia makruh hukum ni. Sekali-sekali buat tak apa. Usalli sunnatan witr rak'atan ada lillahi ta'ala. Satu rakaat saja. Allahu akbar, baca Fatihah, baca 3 qul. Rukuk dia bagi salam, habis selesai. Itu sudah qiyam mulai dah untuk kita pada hari tu. Start macam tu lah, start dengan baca. Buat 3 rakaat, 2 campur 1. Rakaat pertama baca Sabbihis. Ha, kalau tak tahu baca surah Sabbih, baca surah Al-A'la. Kalau tak hafal surah Sabihis, baca surah Al-A'la. Sama lah sampai. Fikir proses lama sangat. Al-A'la Sabihis sama lah. Tak hafal lah Ustaz. Mana doa hafal Ustaz. Dia CD sangkut. Sabihis merabbika al-A'la. Alladhi qalaqa fasawwa. Walladhi qalaqa fasawwa. Alladhi qalaqa fasawwa. Dia sangkut tau tu. Dia jam tu. Tak hafal Ustaz. Tak apa. Kuliah, kuliah Allah. Sudah. Rokat pertama kuliah, rokat kedua kul Allah, rokat ketiga, 3 kul. Okay. Panjang sangat Ustaz, tak larat saya nak diri lama-lama Ustaz. Baca Fatihah, cukup. Fatihah, rokok, tak usah baca apa dah. Boleh? Diri tak larat, duduk. Duduk tak larat juga, baring. Baring lengang. 12 orang AJK, baring semua. Janji buat ya tuan-tuan, janji buat ya. Sebab kita nak jadi orang qiyamulail. Pak Long berapa tahun dah qiyamulail? Alhamdulillah, semenjak kuliah Ustaz Jafri dulu ni, dah inilah. Ni cerita akan datang ni, future tu. 30 tahun akan datang. Saya tak pernah tinggal dah qiyamulail saya. Tinggal tiap-tiap hari, tak pernah tinggal dah. Macam mana buat? Tiap-tiap malam, sebelum balik tidur, saya akan semayang dulu witir.
Inilah dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tidak akan tidur melainkan witir dahulu sebelum tidur, an utiru qabla an arqud. Itulah yang tertangkap tu lah dulu cukup. Yang berikutnya tuan-tuan, nak selamat dekat padang mahsyar, jangan buka aib orang. Cakap aib orang ya. Saya sempat duk cerita tentang keburukan-keburukan orang, jangan. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia hingga akhirat. Ibnu Katsir sebut, apabila Allah buka keaiban seorang di akhirat, dia akan minta masuk neraka. Terih pun tak apa, sebab malunya dia bila aibnya dibuka di akhirat. Yang berikutnya, yang terakhir ni, terakhir di antara yang terakhir, ini terakhir sungguh ni, iaitu tuan-tuan, tolong orang susah waktu hidup dekat dunia, Allah akan membantu dan mempermudahkan urusan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang meringankan beban saudara di dunia, maka Allah akan meringankan bebanannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Mudah-mudahan Allah pandang kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan, permudahkan urusan-urusan kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.